Nama saya Muhammad Kaisar Akan. Saya berumur sekarang 16 dan saya sekolah di SMA Negeri 91. Nama saya Ikra Duya Edian, umur 16 tahun, dari SMA Negeri 1 Kota Jambi. Oh, nama saya Galang Kangen Gotera, umur saya 16. Saya sekolah di SMA 1 Denpasar. Nama saya Sage Muhammad Abdullah, umur 17 tahun, dari SMA Negeri 48 Jakarta. Nama saya Yudhistira, umur saya 15, saya seorang homeschooler. Nama saya Gracilia, saya berumur 16 tahun dan saya bersekolah di SMA Kristen Petra 2 Surabaya. Nama saya Raffi Taslam, umur 15 tahun, sekolah di SMA Negeri 1 Kebumen. Perkenalkan, nama saya Dia, umur saya 14 tahun, sekolah di homeschooling Perisai. Kalau yang paling menyenangkan pada saat mengerjakan soal-soal di Project Euler, karena untuk mengerjakan cukup menantang, dan jika jawabannya benar, saya merasa ada kepuasan tersendiri. Kemudian, saya merasa bahwa Project Euler itu seru untuk dikerjakan. Menjawab soal-soal Project Euler, karena saya tidak tahu ada Project Euler sebelumnya, dan saya menganggap soalnya itu memang seru-seru. Saya sudah menjawab 51 soal Project Euler. Jawaban ke-51 saya dapat pas lagi liburan di villa. Dan di sana, pas semuanya lagi tidur, saya tiba-tiba teringat jawaban solusi untuk soal nomor 48. Dan itu saya langsung bangun dan saya ketik saat itu juga, dan berhasil. Mengerjakan Project Euler, karena tantangannya mirip seperti matematika, tapi menariknya kita harus mengerjakannya dengan coding. Di Project Euler itu, mainin logika. Kalau besok kode itu sekitar jam 9 sampai jam 3 sore, jadi aku bisa ngerjain soal-soalnya. Tergantung tingkat kesulitan programnya sih. Tingkat kesulitan soalnya. Jadi kalau ya soal yang susah mungkin bisa menghabiskan 1 sampai 2 jam. Cuman problem 10 yang butuh waktu yang lama. Dan karena itu, karena awal-awalnya saya problem 10 pakai teknik brute force, yaitu mencoba semua angka apakah itu benar atau salah. Nah, karena itu saya belajar namanya prime shift, dan prime shift itu konsepnya justru lebih cepat daripada metode brute force, karena saya pengen program ini jalan dengan cepat dan dapat hasilnya langsung.